Apa namanya? Sebentar. Bentar ya. Oke. Baik. Nah, hari ini, kok hari ini saya miss dengan PA-nya lab? Sorry. Nah, sedimentasi itu tujuannya adalah itu untuk berat atau gaya gravitasi yang seperti itu. Jadi, partikel dia harus mengalami yang namanya perubahan kalau dia sebelumnya tidak, ya, sebelumnya tidak memiliki berat jenis yang cukup, maka dia harus diupayakan agar mengalami yang namanya konversi menjadi material yang memiliki berat cukup untuk dia diendapkan. Nah, itu terjadi pada beberapa material, suspended solid yang memiliki berat jenis ukuran cukup, tentu tidak, dia mampu mengendap dengan sendirinya, tetapi apabila dia koloidal, dissolve material, maka yang namanya partikel itu harus mengalami proses reaksi terlebih dahulu, mengalami perubahan fase, sebelum kemudian dia bisa dipisahkan di bab sedimentasi. Ya, itu tujuan dari sedimentasi atau bak sedimentasi. Nah, di lapangan, saudara sekalian, ada dua model utama. Yang pertama adalah rectangular, panjang. Yang pertama adalah circular, lingkaran. Jadi secara fisik, yang namanya bak sedimentasi itu bisa kita lihat utamanya adalah dua. Solid contact clarifier itu sebetulnya juga bisa mengambil salah satu daripada dua ini. Tetapi ini lebih, yang nomor tiga ini lebih untuk pengolahan sludge. Kita tidak akan bahas di sini, dia ada di dalam sludge handling di TPA B2. Tapi secara bentuk, dia bisa mengikuti entah itu long rectangular atau circular clarifier. Solid contact biasanya lebih ke arah circular clarifier. Jadi secara model, dia bisa berbentuk persegi panjang atau dia bisa berbentuk lingkaran untuk bak sedimentasi itu. Permisi, nah, Pak, ada yang belum diakses, oh, Pak. Oke. Sebentar. Enggak keluar menunya. Saya out dulu. Oh, yes. Baik. Nah, kita ke bak sedimentasi yang berbentuk persegi panjang. Jadi nanti kita lihat gambarnya, tapi ini beberapa hal yang menjadi ciri-ciri daripada bak sedimentasi. Umum digunakan, sekarang juga kontradiktif kata umum ini. Kenapa? Karena tergantung dari space yang dimiliki oleh entah itu perusahaan atau perusahaan atau pemerintah, kalau ipalnya atau pengolahan air bersihnya adalah untuk pemerintah, biasanya yang memiliki adalah pemerintah seperti PDAM itu memiliki space cukup. Ya. Kalau space-nya cukup, kalau saudara nanti lihat kalau modelnya adalah lingkaran-lingkaran, maka yang namanya bak sedimentasi model seperti itu akan lebih memakan tempat. Tapi kalau dia kotak-kotak, ya, dia kan bisa didempet-dempetin. Nanti kita lihat fotonya atau gambarnya. Nah, secara ukuran, dia memiliki panjang, ya, di mana panjangnya itu bisa dikatakan 2-4 lebar atau 10-20 kalinya dari kedalamannya. Ya. Terus kemudian di bagian bawahnya, itu ada yang namanya slope. Untuk membantu pembuangan atau pengumpulan daripada sludge yang terpanjang-panjang bak sedimentasi itu. Ya. Mungkin ada yang lupa belum mengemute, saudara ngemute dulu ya. Nah, di dalam pengolahan bak sedimentasi terdapat empat zona, ya. Baik rectangular maupun circular.
dia punya yang namanya inlet zone, yaitu area di mana yang namanya air itu masuk, terus kemudian outlet zone, yaitu air di mana dia keluar, effluentnya terolah dengan harapan yang namanya air itu sudah terbebas atau sudah yang namanya pengotor-pengotornya mengalami deposisi atau sudah dieliminasi. Kemudian ada sludge zone, biasanya di bagian bawah, tempat berkumpulnya sludge, ya. Dan kemudian ada settling zone, ada zona pengendapan. Zona pengendapan ini adalah zona di mana partikel-partikel itu memiliki yang namanya area untuk dia mengendap. Kecepatan partikel, vertical particle discrete yang melalui bab seperti ini adalah terminal velocity. Maksudnya, saya sudah jelaskan waktu kita berbicara di bab sedimentasi pertama, yaitu yang namanya partikel discrete tidak memiliki kecenderungan untuk berubah ketika dia bertumbukan, bertemu dengan sesama partikel yang lain, partikel discrete yang lain. Karena dia tidak berubah, maka yang namanya kecepatan, ini tampak samping ya, saudara sekalian, dari rectangular basin atau bak persegi panjang, tampak sampingnya, dipotong berdasarkan panjang. Ini adalah panjang. Ya. Ada inlet zone tadi yang saya katakan di awal, ini dia, ada empat zona-zona ini. Ini adalah zona di mana air masuk. Kemudian di kanan, saudara, itu adalah outlet zone, adalah zona di mana air itu keluar, effluent. Air yang diharapkan sudah tidak memiliki pengotor, dalam hal ini partikel padatan. Sepanjang ini, dari inlet ke outlet, itu adalah settling zone atau zona pengendapan. Saudara masih ingat bahwa konsep daripada pengendapan adalah dipengaruhi oleh gaya yang menyebabkan dia turun ke bawah karena gravitasi, disebabkan oleh partikel, berat partikel itu, dan gaya horizontal menuju ke outlet zone yang disebabkan oleh dorongan daripada kecepatan masuk. Ya. Nah, resultannya itulah yang kemudian menentukan dia turun di bawah di sini, dikatakan sebagai endapan, partikel yang mengendap, atau tidak mengendap, dia ikut keluar di outlet zone. Apabila resultannya ke arah vertikal, dengan kata lain, berat daripada partikel itu lebih dominan daripada si kecepatan masuk, maka dia memiliki peluang besar untuk dia mengendap. Namun, apabila beratnya imut, kecil, ya, kecil sekali, sehingga oleh yang namanya kecepatan masuk ini dia kalah dominan, maka dia bisa saja wash out atau terbawa keluar. Itu adalah konsep pengendapan, di mana dari konsep itu, saudara kemudian bisa mereka menduga. Dan kita sudah bahas itu di dua minggu sebelumnya, ketika kita membicarakan desain bak sedimentasi, parameter apa yang harus diperhatikan. Pada kondisi partikel diskrit, ketika dia masuk, disinilah yang saya sebut sebagai percepatan terjadi, masuk. Ya. Tapi begitu dia masuk di area bak sedimentasi ini, dengan berjalannya jarak, maka yang namanya partikel itu akan mengikuti kecepatan horizontal yang semakin konstan. Sehingga benar-benar harapannya adalah gravitasi gaya gravitasi, itulah yang mendominasi dan menyebabkan si partikel itu mengendap. Di bagian bawah ini adalah sludge zone, di mana partikel itu, endapan itu diharapkan mengendap, dibuat slope atau miring, dengan harapan yang namanya partikel yang mengendap itu bisa dikumpulkan di area ini, sludge zone juga, yang dilengkapi dengan pompa, untuk kemudian pompa ini membawa sludge yang terkumpul ke tempat pengolahan lumpur. Ya. Nah, secara umum inilah gambaran daripada rectangular clarifier.
Kalau saudara lihat dari atas, maka penampangnya persegi panjang. Tapi kalau saudara potong ke bawah, maka saudara akan melihat modelnya di bagian bawah yang terbenam adalah seperti ini. Ya. Nah, saudara sekalian, ketika kondisi semakin berkembang, kebutuhan lahan semakin sulit untuk didapatkan, maka orang mulai berpikir gimana ya memanfaatkan space yang ada itu untuk semaksimal mungkin mengeliminasi yang namanya partikel yang mau diendapkan. Ngerti maksud saya ya? Jadi kita punya keterbatasan lahan nih. Karena lahan dari waktu ke waktu, apalagi di kota, semakin sulit. Oke, kita punya bak sedimentasi, sekian. Tetapi partikelnya mungkin tambah kotor dan sebagainya. Nah, kita mau removalnya tetap tinggi, tetapi yang namanya bak itu sebisa mungkin tidak berubah ukurannya. Orang kemudian mulai menerapkan yang namanya teknik-teknik untuk memperlama dalam tanda kutip air di dalam bak sedimentasi ini. Yang pertama, orang melakukan pemasangan wall. Ya, di mana wall ini, kalau saudara lihat saya punya potongannya enggak sih? Saya enggak punya potongannya. Jadi ini hanya nampak garis karena dipasang ke arah menjauh saudara, tapi kalau kita lihat dari sisi settling zone ke arah sana, itu seperti papan atau seperti dinding yang lebarnya seluas dinding daripada si bak sedimentasi ini, selebar maksud saya. Nah, tujuannya adalah ketika air masuk, dia akan tertahan di sini. Sehingga diharapkan partikel-partikel yang memiliki ukuran besar, dia bisa langsung mengalami pengendapan di bawah. Ya, di sini ada lubang-lubangnya sehingga air bisa jalan ke sana. Terus di sini biasanya ada baffling, nanti saya tunjukkan ya. Ada chub settler atau sarang tawon, nanti kita lihat di gambarnya PDAM atau sekarang aja ya, supaya tidak loncat-loncat. Bentar. Tidak terlalu kelihatan. Anyway, let's see that. Oke, kalau sudah bisa lihat itu seperti ada sarang tawon di sana, gitu ya. Jadi air dari bawah ya, dilalukan. Naik ke atas, di sini yang namanya area untuk sedimentasi semakin luas, karena dibagi kecil-kecil begini, sehingga menyebabkan yang namanya area deposisinya semakin luas. Biasanya kita pasang ini namanya chub settler atau plate settler di bak sedimentasi untuk meningkatkan efisiensi removal daripada pengendapannya. Ini dipasang, saya balik lagi, biasanya dipasang menggantung di bagian atas ini. Ya, sehingga begitu air ke sini, nabrak, dia turun ke bagian bawah, terus kemudian dia akan masuk ke plate settler atau chub settler itu, ya, sebelum kemudian dia melimpah atau luber masuk ke yang namanya outlet zone. Jadi, ketika saudara mendesain bak sedimentasi, definitely kecepatan masuk atau yang juga dikenal dengan overflow rate ya, ketika kita kemarin membicarakan bak sedimentasi 2 itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Idealnya loh kalau gitu Pak, ini saya buat serendah mungkin ya, supaya semakin tidak dominan. Yang dominan adalah gravitasinya. Karena apabila gravitasinya dominan, peluang dia untuk mengendap semakin besar. Betul. Idealnya begitu. Tetapi berbicara kecepatan ini tentu juga berpengaruh terhadap volume jika kita kaitkan dengan waktu detensi. Karena semakin rendah kecepatannya, semakin banyak yang harus ditampung untuk waktu detensi tertentu.
Dan dengan kata lain, kita punya volume bak sedimentasi semakin besar, semakin luas, dan tentu itu akan berhubungan dengan kos. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan analisa bak sedimentasi dengan menggunakan kolom settling kemarin. Karena kita akan tahu titik di mana pertambahan removal itu menjadi tidak signifikan. Ya, kalau saudara buat itu yang namanya percobaan kolom settling, mengendap cepat pada satu satuan waktu, toh, terus kemudian pada titik tertentu penambahan daripada partikel yang terendapkan itu tidak akan signifikan lagi. Ya, kenapa? Ya karena sudah mostly mengalami pengendapan, tapi mostly itu tidak 100%. Ya. Ini adalah gambar dari bak sedimentasi rectangular. Jadi air datang dari arah kita. Zona outlet itu ada di area yang jauh dari kita. Terus kemudian di pinggir ini, ya, ini panjang, cukup panjang. Ya. Saya ambil di tengah-tengahnya daripada bak sedimentasi ini. Tapi kalau menjauh ke arah kita, itu masih panjang. Jadi yang namanya weir atau pelimpah ini, itu tidak dipasang di sekeliling bak rectangular. Dia biasanya hanya dipasang di dekat sini, dekat outlet zone. Air akan melimpah ke kanan, ke kiri, terus kemudian air bersih ini dia akan masuk. Ada satu pipa yang membawa dia keluar dari bak sedimentasi. Ini adalah contoh bak rectangular. Ya. Di beberapa tempat masih ada, tetapi sekarang banyak yang lingkaran atau modify, atau modifikasi. Ini tadi saya katakan ada inlet zone, outlet zone, kalau kita kembali berbicara masalah pengendapan ideal, jadi kecepatan yang membawa dia turun, yang membawa dia ke arah horizontal, disebabkan oleh kecepatan masuk, disebabkan oleh gravitasi, sehingga kalau dia dominan, dia bisa turun ke bawah atau di dasar bak sedimentasi atau yang kita kenal dengan slat zone. Ya? Nah, apabila kita mau mengutak-ngutik, gitu ya, ini adalah potongan, ini tampak atas, gitu ya. Ini adalah panjang daripada bak sedimentasi persegi, ini adalah lebarnya, W. Sementara kalau ini adalah potongan melintang, ini adalah kedalamannya, ini adalah panjangnya. Ini tampak atas, ini tampak samping, begitu ya. Apabila posisi daripada partikel kita anggap H, setinggi daripada bak sedimentasi, maka waktu pengendapan adalah jarak per kecepatan. Kecepatan, sekali lagi, ditentukan oleh gravitasi. Apabila kita mau melihatnya dari sisi yang lain, T sama dengan L, dibagi dengan V atau kecepatan horizontalnya. Ya, karena ini adalah inlet zone, ini adalah outlet zone. V sendiri, kecepatan, adalah Q. Ya. Q, debit yang masuk dikalikan luas penampang, yang tidak lain tidak bukan adalah H dikalikan V ke sananya. Ketika kita berbicara waktu secara total, ya, volume daripada bak itu adalah L kali W kali H dibagi dengan Q atau volume dibagi Q. Terus kemudian, apabila kita mau bandingkan dengan yang atas, T-nya, itu H per V0, maka V0 itu akan sama dengan Q debit dibagi L. L itu sekali lagi adalah panjang, W itu adalah wide atau lebar daripada bak sedimentasi kita. Lalu dengan kata lain, V0 atau kecepatan itu Q sama dengan A kali, A kali, atau dibagi luasan area. Tapi ya, luasan areanya hati-hati, ini luasan area penampang atas, yaitu L kali W. Ya, dengan kata lain, apabila kita mau mendesain, ini adalah kecepatan di mana yang namanya partikel diskrit diharapkan mengendap. Dia dipengaruhi oleh L kali W. W adalah lebar, L adalah panjang. Jadi apabila kita mau membuat dia
memiliki yang namanya kecepatan semakin besar, L dan semakin kecil, overflow rate-nya, LV-nya harus panjang. Nah, inilah yang menjadi batasan untuk kita menetapkan V. Artinya, V itu harus lebih kecil kalau kita mau dia dominan. Ya. Nih, lebih kecil daripada dia, supaya dia dominan. Seperti itu. Nah, persamaan di atas berlaku untuk pengendapan tipe 1 dan tipe 2. Hanya faktor penentunya adalah apabila dia partikel diskrit, dia yang menjadi penentunya. Tapi kalau flocculating, kedalaman juga harus dimasukkan sebagai bagian yang penting. Kenapa? Saudara masih ingat, jika dia kedalaman, karena yang namanya pola pengendapan itu tidak vertikal-vertikal gini, tapi membentuk yang namanya iso removal, ya, sebagai hasil daripada resultan dari horizontal dan vertikal. Nah, kedalaman menjadi hal penting karena harapannya kita bisa mendapatkan semakin banyak tumbukan. Tapi tentu saja kedalaman ini juga ada batasnya. Kalau nggak terbatas juga pusing begitu ya. Biasanya kalau untuk bak sedimentasi terkait partikel flocculating, kedalamannya di antara 3 sampai 4, 5 dulu pernah ada, tapi jarang sekali, terlalu dalam. Ya, sementara kalau diskrit 2 meter, 2,5, 3, itu masih bisa. Seperti itu. Nah, ini adalah typical informasi. Typical informasi itu yang biasa di lapangan, tapi tidak saklek seperti ini. Ini dia, kedalaman seperti tadi saya sudah sebut. Kalau panjang terkait rectangular itu 48 meter, tapi kalau saudara lihat yang di PDAM, ini kembali saya ganti share-nya. Kalau untuk yang di PDAM, oke, saya tunjukin ke saudara. Ya, ini dia. Nah, ini adalah bak sedimentasi rektanguler yang ada pemisahnya, menyatu tapi terpisah. Menyatu tapi terpisah, itu piye gitu ya. Kalau saudara lihat ini ya, ada pembatas ya. Di sini juga ada pembatas. Ya. Yang namanya inlet itu jadi satu, masuk di bagian tengah, ini dia, saya duduk di bagian inlet, di ujung sana itu adalah bagian outlet. Saya lupa kalau tadi dikatakan di typical information itu 48 meter, saya rasa yang ini lebih, ini seperti lapangan sepak bola. Ini di PDAM Karangpilang. Mereka punya kalau nggak salah 6 kompartemen. Jadi satu kompartemen itu ini lihatnya samar ya kelihatannya, itu ada dinding pemisah gitu ya. Di mana air mengalir dari titik saya berdiri ke titik jauh di sana. Di sepanjang itulah yang namanya proses deposisi terjadi. Pengendapan. Ini, atau dengan kata lain, ini adalah zona settling atau zona pengendapan. Ada 6, jadi sangat luas. Kenapa ya? Karena dia untuk air bersih untuk kota ya, makanya banyak. Ini pun hanya satu unit. Di PDAM Karangpilang mereka punya 3 unit. Unit 1, unit 2, unit 3 yang dimaksud unit ini adalah rangkaian pengolahan air bersihnya. Ini yang lama. Unit 1, ada unit 2 itu jauh di sana dan unit 3. Nah, ini adalah bak sedimentasi rektanguler. Sekali lagi untuk memudahkan saudara membayangkan, air itu dari saya berdiri sini bergerak ke arah jauh di sana. Itulah outlet zone. Di sini inlet zone. Di tengah-tengah inilah settling zone. Di bawah yang tidak kelihatan itu slot zone. Jadi apabila berbicara 48 meter, ini tampaknya lebih. Saya lupa ini kapasitas produksinya berapa ribu atau bahkan puluh ribu liter per detik. So you can imagine mereka punya kapasitas yang sangat luas sekali. Itu tadi berbicara panjang. Ya, berbicara panjang. Nah, overflow rate
saudara juga punya yang namanya typical information. Kalau discrete biasanya bisa lebih besar, sementara untuk fluctuating lebih smooth. Ya, masuk ke dalam bak sedimentasinya lebih smooth. Kalau yang discrete bisa sedikit lebih gede, karena asumsinya dia memiliki yang namanya berat cukup untuk dia mengendap. Gambaran untuk waktu detensi adalah discrete antara 2-4 jam, fluctuating 4-6 jam. Tapi sekali lagi, based on hasil daripada, biasanya itu membantu sekali. Masih ingat kemarin kita diskusi, kalau kita mau overflow rate sekian, kita waktunya berapa. Kalau kita mau removal sekian, overflow rate-nya seberapa. Ya? Itu yang kita mau. Nah, itu bisa didapatkan dari sana, waktu detensinya. Itu untuk circular. Ya. Circular ini menarik dan banyak dipakai juga. Jadi model daripada bak sedimentasinya itu lingkaran. Ya, lingkaran, penampangnya lingkaran. Inlet itu masuk dari tengah, kemudian dibiarkan meluap, mengalir ke sisi-sisi menuju luar daripada keliling lingkaran itu. Ya. Keuntungannya pembuangan solid lebih sederhana, pengumpulan solidnya lebih gampang di bagian bawah, dan perawatan lebih ringan, ya, karena ada beberapa, nah ini mungkin. Ya. Jadi dia masuk, terus kemudian dibiarkan untuk luber, terus dia ke kiri, ke kanan, itu adalah settling zone, outlet zone-nya dipasang pelimpah di bagian atas, ini sepanjang dari tengah menuju ke sisi luar atau jari-jari ini adalah settling zone, sementara di bagian bawah ini adalah slot zone-nya. Ya. Ini gambar dari salah satu IPAL, ya, salah satu unit. Jadi ini lingkaran modelnya. Saya akan kasih tunjuk yang lebih kelihatan lagi. Ini adalah kondisi ketika mereka punya masalah. Ini di, oh sorry, ini kelihatannya di Eropa, di mana mereka punya musim dingin. Dan ini untuk IPAL. So I will not discuss about this one. Ini di Adi Prima Suraprinta, jadi gambarannya seperti itu. Inlet zone masuk dari tengah, ditahan oleh ini, diameter kecil ini, sehingga dia kemudian meluap. Kemudian air akan mengalir ke sisi luar, di keliling lingkaran itu. Ya. Kalau sudah lihat, di sekeliling luar daripada lingkaran itu, ada channel, ada saluran, ada got, begitu ya, yang kita sebut weir untuk menampung limpahan daripada air terolah. Di sinilah effluent, outlet zone, di tengah inlet zone, di sepanjang perjalanan dari tengah ke samping atau ke pinggiran daripada lingkaran itu disebut settling zone. Ya. Oh, sudah habis. Sebentar, saya tunjukkan yang saudara lebih mudah membayangkannya. Unit 1 PDAM dia tidak punya. Circular clarifier. Mungkin di PAL. Kebetulan. Ini adalah yang kita lihat, ini adalah outlet zone, jadi air bersihnya, ya, air bersihnya di pinggiran daripada lingkaran itu tadi, jadi air luber, terus kemudian masuk ke selokan ini, belum kemudian dialirkan keluar dari bak sedimentasi. Jadi air di sini itu sudah dalam kondisi lebih bersih atau bersih karena partikelnya, solidnya itu sudah mengendap di bak sedimentasi. Nah, sebentar kita akan lihat ke tengah. Jadi dari outlet, jadi effluent,
Kita lihat. Ini adalah settling zone-nya. Ini adalah settling zone, dan disitulah, disinilah inlet zone-nya. Jadi air masuk ke situ, kemudian meluap, dan dia akan bergerak ke sisi-sisi daripada lingkaran. Dan keluar seperti itu tadi. Ya, ini di weir keluar di outlet zone-nya. Ya, ini aplikasinya untuk limbah. Sebetulnya kalau aplikasi untuk air bersih itu kita mengunjunginya ke PDAM. Di PDAM unit 1 sekarang bilang itu tadi, mereka tidak punya circular, mereka punyanya rectangular. Ya, mereka punyanya rectangular PDAM. Seperti itu kalau dia lingkaran ya. Nah, sedikit saya flashback ke belakang. Kalau saudara masih ingat kita berbicara barak. Ini adalah barak. Ini adalah air dari sungai. Unfortunately kita tidak melihat sungainya. Ini adalah pintu masuk ke intake building kita. PDAM Karangpilang. Ya. Jadi mereka punya yang namanya barak manual seperti itu di depan untuk menghalangi pengotor-pengotor masuk. Dikasih tangga karena manual, sehingga membersihkannya harus tenaga manusia. Apabila penuh dengan kotoran, harus dibersihkan. Ya, seperti itu. Ini channel-channel mereka, pintu-pintu air mereka. Ini, itu tadi, dari jauh, apa namanya, intake mereka, itu sungainya. Ini bangunan daripada intake building yang kita diskusikan pada minggu beberapa dua atau tiga itu. Jadi harus gimana tingginya dan sebagainya dan sebagainya. Dia persis ada di tepi sungai. Nah, PDAM Karangpilang ini hanya dipisahkan antara intake building dan area pengolahannya oleh jalan. Jadi kalau saudara jalan dari apa itu Hotel Singgasana itu ya, yakni Golf itu terus ke arah Gresik. Ya, sepanjang jalan itulah yang memisahkan antara, lebar jalan itu maksud saya, yang memisahkan antara intake building dengan unit pengolahan yang ada di seberangnya. Ini adalah reservoir atau air, gudang air baku ya, dari air sungai itu tadi dibawa masukkan. Mereka buat yang namanya channel atau saluran, terus kemudian mereka punya pond. Ini ruang pompanya ya. Oke, ini tadi sedimentasinya. Jadi dari sini kemudian dipompakan. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan lagi. Ini adalah sand filtration. Nah, kalau saudara bisa lihat samar-samar di sini. Ini adalah flow proses daripada PDAM Karangpilang. Seperti yang mirip, bukan seperti yang saya tunjukkan ke saudara. Mereka ambil dari sungai. Mereka ada aerasi, masuk ke sedimentasi yang segajah besar itu tadi. Terus kemudian mereka ada yang namanya koagulasi-flokulasi, kemudian ada bak sedimentasi 2, kemudian difiltrasi, didisinfeksi, sebelum kemudian didistribusikan ke rumah saudara dan saya. Nah, ini mungkin lebih jelasnya. Sedimentasi mereka bertahap. Ini pengambilan lumpurnya. Ini bak sedimentasi kedua. Bak sedimentasi pertama yang gede tadi itu. Di sini. Please, Pak. Yuk, please. Ada berapa anak yang masih belum di ACC ternyata, Pak? Oh, oke. Okay. Terima kasih, Pak. Yuk. Oh. Ya, saudara omong ya. Saudara kasih info saya. Karena kalau sudah share screen, saya nggak bisa lihat chat saudara ternyata. Nah, sedimentasi 1, sedimentasi 2, setelah ada yang namanya penambahan bahan kimia, sand filtrasi, terus kemudian ini adalah storage mereka, ada disinfeksi, sudah mungkin samar-samar melihat ada gas klor gitu ya. Kemudian ini final warehouse, final product warehouse sebelum kemudian disalurkan ke rumah saudara dan saya. Ini adalah PDAM Karangpilang unit 1, kalau saudara lihat samar-samar di situ. Ya. Nanti kita lihat beberapa gambarnya lagi. Ini
pompa, area pompa untuk masuk ke sana. Ya, pompanya segede-gede ini, ya karena kapasitasnya besar sekali. Saya lupa kapasitasnya, saya rasa puluhan ribu liter per detik. Ini sebelum masuk ke sedimentasi yang besar, mereka buat pancuran begitu ya. Jadi dipompakan ke atas, terus dibuat yang namanya seperti itu untuk aerasi, supaya yang namanya air dalam kondisi fresh untuk menghilangkan bau mungkin, karena menurut mereka pada musim kemarau ketika debit air kecil cenderung berbau, sehingga mereka harus menghilangkan itu dengan melakukan aerasi, dibuat luapan, terus cascade. Cascade itu apa? Undaan ya. Karena kalau air mengundak turun melalui undakan, dia akan kontak dengan udara bebas, dan disitulah terjadi aerasi. Masuk ke channel, dan channel inilah yang kemudian membawa dia ke sini. Sedimentasi rektangular yang gede sekali, yang tadi saya sudah tunjukkan ke saudara. Nah, ini ya, ada 6, ini masing-masing channel ini akan membawa ke kompartemen bak sedimentasi yang tadi saya tunjukkan ke saudara. Ini dari dekat luberannya atau luapannya, terus cascade-nya untuk proses aerasi. Ini kembali, ini kompartemen yang tadi saya beritahu, mereka punya 6 ya, sesuai dengan channel. Oke, dan ini nanti saya akan tunjukkan ke saudara. Nah, itu kira-kira tentang proses operasi daripada sedimentasi. Yang saya harap saudara dapat feel-nya bagaimana yang namanya sedimentasi itu dilakukan. Ya. Any question so far terkait operasional sedimentasi? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Tadi sebelumnya ada dikatakan kalau yang operasi dari flocculating lebih di overflow-nya lebih pelan ya, Pak, kecepatan masuknya, Pak, daripada yang discrete. Ya. Yang discrete tadi 1 sampai 2,5 meter per jam, yang flocculating 0,6 sampai 1 meter per jam. Hmm. Itu bukannya kalau flocculating harusnya bisa lebih cepat ya, Pak, karena kan dia udah lebih besar ukuran partikelnya, karena cenderung untuk melekat satu dengan yang lain, sehingga harusnya sedimentasinya bisa lebih cepat, sehingga overflow-nya bisa dinaikkan juga, Pak. Betul. Nah, very good question, sekaligus menjadi penghubung kita nanti ketika kita berbicara koagulasi-flokulasi. Koagulasi-flokulasi is very tricky. Pada satu kondisi, ya oke, okay, saya kalau membahas ini, saya akan masuk ke koagulasi-flokulasi. Anyway, Feren, saya simpan sebentar pertanyaannya ya. Nanti begitu di koagulasi-flokulasi, saya satukan. Iya, Pak. Okay. Apa-apa. Kenapa seperti itu? Kenapa? Tapi please remember ya, overflow rate ini adalah area yang kecepatan masuk ke area sedimentasi. Di discrete secara umum lebih besar atau kecepatannya bisa lebih besar dibandingkan dengan di flocculating. Betul bahwa di flocculating ini yang namanya partikel akan membesar karena tumbukan. Tetapi tumbukan itu pun kita masih harapkan terjadi di dalam bak sedimentasi itu. Ya, diharapkan terjadi di sana. Nah, kalau begitu kan dia akan cepat, betul. Nah, oke. Antara saya mau menjawab dari sisi sedimentasi dan dari sisi koagulasi flokulasi. Oke, saya jawab dari sisi sedimentasi dulu aja, Karen ya. Nah, ini sekali lagi overflow rate adalah kecepatan dia masuk ke dalam bak sedimentasi. Partikel discrete dikatakan memiliki toleransi untuk kecepatan yang lebih besar. Flocculating lebih kecil. Perlu diingat bahwa flocculating partikel sebelum dia masuk ke bak sedimentasi ada proses yang mendahuluinya, yaitu koagulasi flokulasi. Koagulasi flokulasi tujuannya adalah untuk mengkonversi partikel koloid yang tidak kelihatan atau yang ukurannya kecil menjadi flok yang diharapkan terus membesar. Karena apabila terus membesar ini terjadi, kecepatan
pengendapan dia akan semakin dominan dibandingkan dengan kecepatan horizontalnya. Ya. Nah, harapan tumbukan itu terjadi di bak koagulasi flokulasi di sepanjang jalan dia menuju bak sedimentasi, dan di dalam bak sedimentasi itu sendiri ketika dia mau turun. Ya, ketika dia mau turun. Di sepanjang bak sedimentasi itu diharapkan masih terjadi ketemuan, walaupun potensinya menjadi lebih kecil, supaya yang namanya berat partikel makin besar, dan dia semakin mudah mengendap, semakin mudah mengendap. Nah, 0,61 itu adalah bayangan dari ini. Nah, apabila kita punya V semakin kecil, sekali lagi, V0 yang akan mendominasi akan semakin banyak. Apabila V-nya ini adalah 0,5, for example, maka di atas 0,5 kita akan punya porsi yang mengendap. Kalau kita punya 1, maka di atas 1 dia yang dominan. Untuk partikel flocculating, ya, karena dia cenderung ringan dan harapannya dia semakin membesar dengan pertambahan ukuran, pertambahan berat, itu yang diharapkan, maka yang namanya kecepatan inflow masuk ke dalam bak sedimentasi, kita set lebih kecil dibandingkan dengan yang diskrit. Itu alasan pertama. Alasan keduanya, itu di bagian koagulasi flokulasi. Saya ingin menjadikannya sebagai pertanyaan untuk critical thinking saudara nanti malahan, ya, yang saya simpan untuk di koagulasi flokulasi. So, by the time being, saya menjawab dari sisi bak sedimentasinya terlebih dahulu, Baron. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke. So, any others untuk operasional? Itu. Apakah saudara mengerti caranya masuk circular ini? Atau mungkin saya kasih tunjuk yang lain untuk membuat saudara it's not here. Sebentar ya. It's not here. Yeah, it's not here. Wait a minute. Okay. This one. Oke, okay. Sudah bisa lihat ini? Gambar ini? Ini sebetulnya adalah konsep circular clarifier, tapi saya modifikasi menjadi rectangular. Tapi rectangular-nya yang menyerupai lingkaran, modelnya harus gimana? Kotak, tapi yang konsepnya mendekati lingkaran, kotaknya harus gimana? Sama sisi, Pak. Sama sisi. Ya, sama sisi. Sama sisi. Panjang, lebar, panjang, lebar. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana yang namanya inlet system daripada circular clarifier yang saya terapkan di sini. Kalau saudara lihat, saya punya dua tangki dengan satu diameter lebih besar, satu diameter lebih kecil di dalamnya. Kelihatan ya? Nah, yang namanya air inlet masuk itu melalui pipa, kebetulan pipanya belum terpasang di sini, mungkin nanti di foto satunya bisa. Jadi pipanya masuk, turun ke bawah di bagian tengah, di dalam diameter yang kecil. Kemudian pipa itu saya kasih T ke atas, sehingga air yang masuk, alirannya akan naik ke atas. Can you imagine that? Ya? Jadi pipa masuk ke dalam tengah-tengah di dalam diameter dalam ini,
ya, tidak sampai bawah tentu saja, ya, mungkin hanya setengah. Ya. Terus kemudian ujung dari pipa yang mestinya masuk ke bawah itu, saya kasih T yang mengarahkan arah alirannya nanti naik ke atas. Jadi air masuk, terus kemudian diarahkan ke atas. Nah, dia akan ke atas toh, tetapi dia tidak bisa bypass langsung ke outlet zone. Ini adalah outlet zone kalau saudara lihat. Ya. Kenapa? Karena dia tertahan oleh tong atau tangki yang diameternya lebih tinggi di bagian luar. Akibatnya dia akan dipaksa lagi masuk di sela-sela, ya, turun sampai ketinggian tertentu, tidak sampai bawah, baru kemudian dia akan meluber keluar ke sisi luar daripada bak sedimentasi itu. Itu adalah konsep yang namanya bagaimana inlet system diterapkan di circular clarifier. Ini lebih aman dibandingkan dengan yang tadi saudara lihat di PowerPoint sebelumnya. Ini dia. Nih, kalau ini dia hanya punya satu tangki. Jadi begitu masuk, dia melimpah. Menurut saudara, kalau saya pakai yang sederhana ini, risikonya apa sih? Jeleknya apa sih? Saudara ngerti ya bedanya ini dengan yang di foto tadi? Ngerti enggak? Kalau ini air masuk, dia langsung melimpah. Dari bawah, terus kemudian keluar menuju ke sisi-sisinya. Tapi kalau ini, ya, air masuk, dia naik ke atas, dia turun ke bawah lagi, terus kemudian baru kemudian dipaksa. Apa resiko jika kita memasang seperti ini? Inlet zone, outlet zone, settling zone, slot zone. Apa yang harus diperhatikan? Kira-kira? Mungkin kalau nggak dipasang bevel lapisan kedua kayak yang tadi, air inletnya bisa aja langsung keluar ke outlet zone kalau terlalu kecil diameternya mungkin, Pak. Itu satu, betul. Yang kedua adalah, ya ini tentu saja harus memperhatikan ketinggian, tetapi dengan dia dibawa ke atas seperti yang tadi itu, baru turun, dengan ini masuk, langsung turun, baru melebar, maka tekanan yang menyebabkan kecepatan masuknya ini lebih besar. Apabila itu yang terjadi, maka mungkin sekali apabila di sini sudah terjadi endapan, tumpukan endapan, kalau ini terlalu kencang, dia bisa scoring. Scoring itu apa? Memporak-porandakan endapan yang sudah mengendap di sini. Itu sebabnya dibawa ke atas dulu. Ya, dibawa ke atas dulu, terus baru turun lagi. Untuk melemahkan yang namanya tekanan masuk dengan harapan scoring atau olahan yang menyebabkan endapan yang sudah mengendap tercerai-berai itu bisa dihindari. Ya, seperti itu. Nah, ini ada di salah satu perusahaan yang, sorry, mestinya saya sudah punya yang versi sudah ada airnya. This one, maybe you can see that. Maybe this one. Bentar ya.
Ya, oke. Nah ini tadi yang saya sebut pipa masuk ke bawah, kemudian ada T-nya. Diameter yang bagian luar dia tinggi, sehingga begitu yang namanya air naik ke atas, dia tidak bisa langsung bypass masuk ke weir, tetapi dia turun lagi ke bawah untuk diendapkan. Baru kemudian dia akan naik ke atas. Ya, ini adalah cara kita ngakali untuk sistem inletnya. Oke, ini juga mungkin dari tampak atas harapannya saudara kelihatan, tapi tampaknya tidak terlalu kelihatan juga. Tapi ya, ini pipa masuk, untuk kemudian dia bisa meluber, ya, kemudian keluar di weir-weirnya. Jadi sedimentasi sirkular, tapi yang dimodif rectangular dengan memanfaatkan sama sisi daripada bangunan. Ini lebih enak gitu ya dibandingkan kalau lingkaran. Apa sih lebih enaknya daripada lingkaran? Bukan kaitannya teknisnya atau prosesnya, tapi layout atau penataannya. Kalau kotak-kotak seperti ini, saudara bisa menata atau menempel-nempelkan antar bangunan dengan baik. Tapi kalau lingkaran kan dia harus berdiri sendiri. Arti maksud saya tadi ya, kira-kira seperti inilah. Terlalu banyak yang keluar. Ya, kalau kotak-kotak kan gampang toh, notonya ini kolam apa, ini kolam apa, ini kolam apa, ini kotak-kotak seperti itu. Kalau bulat-bulat ya nggak bisa ditempel-tempelin gini, dia harus sendiri-sendiri. You know what I mean? Ya. Kadangkala kalau pabrik punya lahan terbatas, bulat-bulat mesti berdiri sendiri-sendiri, ya habis tempat. Dua lebih mahal. Ya, karena kalau begini, dia akan berbagi tekanan bangunannya. Kalau orang sipil ngomong, ini nopang itu nopang ini, dan sebagainya. Jadi bisa ditata lebih rapi. Jadi saya biasanya membuat bak sedimentasi, konsepnya sirkular, tetapi modelnya rektangular, sama sisi. Seperti itu. Nah, oke. Okay. Itu bak sedimentasi. Ya, jadi sekali lagi konsep daripada kenapa material itu bisa mengendap, saudara, saya harapkan memamahnya dengan baik. Nah, itu adalah kunci. Kalau itu saudara tahu, maka parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi proses pengendapan, saudara bisa menjelaskannya dengan baik. Oke. Okay. Saya, oke, okay, 15 menit lagi boleh ya. Saya curi start untuk unit pengolahan berikutnya, yaitu koagulasi flokulasi. Sudah ada yang pernah dengar ini sebelumnya? Koagulasi flokulasi? IPUO, Pak. IPUO, so... Apa yang saudara pelajari di PUO terkait koagulasi flokulasi? PUO berarti praktikum ya, sudah prakteknya. Iya, tapi online, Pak, prakteknya. Oh, oke, okay. Unfortunately. Oke, okay, Bu, bisa share apa itu koagulasi-koagulasi yang ada di PUO? Proses pendestabilisasian partikel di dalam cairan, Pak. Destabilisasi, kata kunci saya simpan. Kenapa perlu didestabilisasi? Karena kalau stabil nanti nggak mau mengendap, Pak. Karena kondisi stabil tidak dikehendaki. Ya. Kondisi stabil itu membuat partikel akan berada pada jarak yang aman, sehingga tidak pernah mereka ketemu. Karena kalau tidak ketemu,
stabil di posisinya, maka di cairan ya gini terus. Gitu ya. Partikel apa toh yang diomongkan ini? Partikel jenis apa? Yang kita suspended. Bicarakan. Suspended? Is that really suspended? Maybe yes, tapi aktor utamanya bukan dia. Aktor utamanya siapa? Kalau saudara mengenal pemisahan partikel, suspended, dissolved. Tengah-tengahnya adalah koloidal. Ya? Suspended material, asumsinya dia adalah material yang sudah memiliki kemampuan untuk dia mengendap dengan sendirinya karena properti fisiknya. Berat itu tadi. Betul, kita akan menjumpai suspended material yang melayang-layang dan itu ada, yes. Tetapi koagulasi, flokulasi, aktor utamanya adalah di koloidal partikel ke dissolve material. Di mana mereka rata-rata memiliki muatan, let's say muatannya adalah negatif, selama mereka memiliki muatan yang sama, mereka tidak akan saling ketemu atau menumbuk atau melekat. Tapi mereka akan menahan dirinya, menjaga jaraknya untuk tidak betul-betul dekat. Kalau mereka jauh, tapi ada di dalam sistem perairan, maka ion di dalam air itu akan mempengaruhi mereka untuk mereka bisa saling mendekat. Van der Waals attraction. Tapi begitu mereka sampai pada satu titik yang sangat dekat sekali, ya, muatan mereka yang sejenis itu akan lebih mendominasi sehingga ketika mereka akan dekat, mereka kepental lagi. Mereka kepental lagi sehingga mereka tidak bisa dekat. Itu repulsion atau gaya tolak-menolak karena muatan yang sejenis. Tinggal kekuatan ion atau ion pembawa di dalam sistem airnya itu lebih dominan atau mereka punya muatan yang sejenis ini yang lebih dominan. Atau dengan kata lain yang lebih sederhana, attraction-nya lebih dominan atau repulsion-nya yang lebih dominan. Selama repulsion-nya lebih dominan, maka partikel itu dia akan stay dengan nice, tidak akan, mungkin kalau sudah jauh, dekat, oh dominan, oh dia tidak akan, oh dominan dia, ya, tidak akan pernah mereka ketemu selamanya. Ini yang disebut dengan kondisi stabil, stabil mempertahankan posisinya. Oke? Stabil mempertahankan posisinya. Itu tidak baik. Karena apabila pengotor stabil, maka dia akan tetap terus ada di dalam air itu. Kita perlu mendestabilkannya, menghilangkan kestabilan itu dengan cara koagulasi flokulasi, melalui proses koagulasi flokulasi. Nah, saudara sekalian, ya, terkait dengan hal itu, tadi apabila kita punya suspended material, mungkin dia sudah settleable, asumsinya ke sana. Tapi ada partikel yang non-settleable, sulit untuk diendapkan. Ya, kalau dia terjadi seperti itu, non-settleable solid, meliputi partikel koloid dan suspensi kasar yang ringan, ya, suspended solid yang ringan. Tadi saya katakan ini bukan aktor utamanya, karena hanya yang bermuatan yang bisa kita, yang bisa membentuk kondisi stabil dan sekaligus bisa kita tidak stabilkan atau destabilkan. Ketika itu terjadi, akan terjadi perubahan fase, nanti kita akan lihat si yang suspensi kasar ringan ini akan terjerat juga dan akan menjadi bagian daripada flok yang terbentuk. Nah, proses pemisahan untuk material seperti itu yang memiliki kestabilan di dalam sistem air itu dilakukan dengan satu siklus atau satu alur proses yang secara umum disebut klarifikasi. Klarifikasi ini terdiri dari apa? Koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Sedimentasi untuk partikel ini, saudara sudah curi startnya untuk tahu itu apa. Ya. Nah, saudara sekalian, langkah klarifikasi apabila
kembali ke tiga step itu, yang pertama adalah melakukan koagulasi. Koagulasi itu adalah sebuah proses penambahan bahan kimia ke dalam sistem larutan kita, di mana bahan kimia itu memiliki kemampuan untuk merusak kestabilan yang terjadi. Ya, sehingga partikel-partikel yang ada di dalamnya stay safe, jaga jarak seperti kita ini tadi. Ya, pada masa corona ini jaga jarak penting, tidak boleh didestabilisasi malahan. Ya. Tapi kalau itu di air, tujuannya untuk pengendapan, pemisahan, untuk menghilangkan kontaminan, malah harus didestabilisasi. Nah, bahan kimia yang dimasukkan itu namanya koagulan. Seringkali disebut itu. Hari ini banyak sekali yang namanya alternatif koagulan di pasaran. Saudara bisa pilih, disesuaikan dengan kondisi air yang kita olah. Yang umum saudara sering dengar mungkin adalah aluminium tawas atau aluminium sulfat atau tawas atau alum itu. Terus kemudian ada yang dari FE, rantai-rantai FE, baik dia FE2 plus atau FE3 plus. Dia bermuatan tinggi, multivalensi, di mana itu berpengaruh terhadap proses ketidakstabilan itu terjadi. Stabil terjadi karena mereka memiliki muatan yang sama, tidak stabil ketika bahan kimia ditambahkan, bahan kimia atau koagulan dengan muatan tinggi berlawanan muatannya, dan dia akan merangkul yang namanya partikel itu untuk kemudian bertemu. Terjadi destabilisasi. Konsep mungkin nanti saya akan tunjukkan lebih dalam ke saudara. Setelah koagulasi, proses flokulasi mengikutinya. Proses flokulasi ini lebih menekankan kepada proses aglomerasi. Aglomerasi itu pembentukan. Ya, pembentukan flok yang semakin gede. Dia, proses aglomerasi ini, bisa dilakukan dengan atau tanpa penambahan bahan kimia tambahan. Oke, setelah itu sedimentasi mengikuti. Koagulasi, sudah saya katakan, begitu yang namanya bahan kimia ditambahkan, koagulan dimasukkan, terjadilah yang namanya pelekatan, karena dirangkul oleh bahan kimia tambahan itu tadi, sehingga yang jauh-jauhan ini tadi diterkatkan, sehingga membentuk yang namanya tumbukan, rekatan, dan flok terbentuk. Flokulasi adalah proses di mana ukuran partikel diharapkan meningkat seiring dengan terjadinya tumbukan. Ada flok yang sudah terbentuk, ada flok yang sudah terbentuk, ketemu. Jadi flok lebih gede lagi. Ada flok yang sudah terbentuk akibat destabilisasi, ada flok yang sudah terbentuk akibat destabilisasi, ketemu. Di proses flokulasi membentuk flok yang lebih gede lagi. Ya, so saudara mengerti perbedaannya. Flokulasi ketemu itu bisa terjadi karena microflocculation, jadi akibat pergerakan sisa atau yang disebabkan oleh pergerakan brown akibat terjadinya mixing di unit sebelumnya, atau tidak mengandalkan itu, tetapi tetap mengadakan sendiri yang namanya pengadukan lanjutan, yang disebut dengan macroflocculation. Ya, jadi dia bisa tumbuk dengan sendiri memanfaatkan aliran sisa dari proses sebelumnya, atau dengan menambahkan yang namanya pengadukan. Ya, nah, I will not go that far, tapi ini sebetulnya kembali lagi ke arah apa yang disebut dengan stabil. Kalau saudara punya partikel di dalam air, maka tergantung keberadaan ion counter yang ada di dalam air, maka lapisan-lapisan ini akan terbentuk. Ada stern layer, ada shear layer. Jadi biasanya kalau dia bermuatan negatif, for example, ion-ion positif di dalam air akan mengerubungi dia, terus kemudian akan ada ion
dengan kondisi balance yang menutupi dia, itu yang disebut stern layer. Apabila semakin kuat atau semakin banyak keberadaan ion di dalam air, maka dia akan membentuk shear plane atau lapisan luar. Dua lapisan inilah yang disebut double layer, orang ngomong diffuse layer, beberapa referensi seperti itu. Nah, dia karena negatif, dengan negatif, dia akan sukar untuk menempel. Dia sendiri, ya, lapisan ini yang menyelubungi partikel itu, menjadi barrier buat dia, ya, untuk dia melekat juga. Sebesar tebal dari lapisan inilah kekuatan penolakan antar partikel yang sejenis. Oleh karena itu, diffuse layer ini harus dikepras, dipangkas, ya, sebagai bagian dari proses destabilisasi, sehingga negatif, terus kemudian nanti ketemu dengan yang namanya muatan counter positif yang dibawa oleh koagulan itu, dia gandeng kiri, gandeng kanan, jadikan satu, membentuk blok. Tadinya tidak kasat mata, bisa jadi karena dia koloidal atau dissolve, ya. Tetapi begitu dilekatkan, ukurannya bertambah, dia bisa menjadi fase yang kita lihat. Ya, itulah proses destabilisasi untuk mentidakstabilkan kondisi yang stabil. Banyak kata stabil ya, tapi saudara tahu itu. I will not talk about this one. Ya, saudara, ya seperti itu, secara sederhana tadi saya katakan. Ini sebetulnya konsep saja kenapa satu material dikatakan stabil, kenapa kemudian bisa tidak stabil, bisa dihubungkan juga dengan zeta potensial sebagai pengukurannya. Don't worry about this one. Not about this. Ini dulu kerjaan waktu saya sekolah juga. Ini berbicara masalah, ya oke. Okay. Ini repulsion di bagian atasnya, tapi kalau dia semakin dekat, tidak stabil, bisa dekat, nah, bisa dekatnya ini harus ada mak comblangnya begitu, maka akan ada yang namanya attraction yang lebih kuat. Okay, don't worry about that, saya kesini. Okay, sebetulnya saya juga sudah jelaskan ke saudara apa yang terjadi pada proses destabilisasi. Yang terjadi adalah reduksi muatan dengan represi double layer. Represi itu yang saya sebut tadi, kepras, dipangkas ininya. Ya, ininya dipangkas. Sehingga jarak antar partikel bisa menjadi lebih dekat. Karena penghalangnya yang ditentukan oleh tebal tipisnya lapisan diffuse layer ini, itu bisa kita minimalize atau kita hilangkan. Itu yang terjadi. Ya. Caranya gimana? Ya menambahkan ion itu tadi. Ya. Di mana kekuatan ion akan meningkat. Kekuatan ion yang meningkat akan menyebabkan double layer-nya semakin tipis. Counter ionnya yang ada di dalam air lebih banyak. Ya. Tipenya gaya tolak akan semakin kecil. Gaya tolak semakin kecil, bagus, karena keduanya nanti akan semakin besar peluang untuk ketemu. Ada banyak yang bisa ditambahkan, sekali lagi, alum adalah yang famous, terkenal. Kemudian netralisasi muatan, bridging itu, mak comblang itu tadi. Ya. Dan kemudian terjadilah ikatan. Yang keempat adalah pemerangkapan oleh vlog yang terbentuk. Jadi vlog sudah terbentuk, ketemu, maka mereka akan semakin banyak, makan semakin besar ukurannya. Ketika proses vlog ini terjadi, suspensi kasar yang sebetulnya tidak terpengaruh oleh proses stabilisasi, destabilisasi tadi, akan ikut terperangkap dalam vlog-vlog itu. Sehingga dia harapannya bisa ikut diendapkan. Itu mekanisme itu disebut sweep vlog atau tersapu karena adanya vlog-vlog itu tadi. Okay, so actually I repeat. Nambah ya ini sama. Ini juga sama juga. Ya, kira-kira seperti ini modelnya. Di mana kalau ini adalah partikel di dalam air, ya, ini bisa menjelaskan baik itu koagulasi maupun flokulasi. Kalau menjelaskan koagulasi,
ini adalah ion, ini adalah partikel koloid yang tidak kelihatan, terus kemudian ada yang namanya ion berlawanan yang membuat dia menjadi gumpalan. Nah, untuk flokulasi bisa ditambahkan polimer, di mana dia akan merangkul flok-flok yang sudah terbentuk menjadi flok yang semakin banyak lagi, semakin besar lagi maksud saya. Sekali lagi, untuk flokulasi, dia bisa ditambahkan flokulan baru atau tidak. Ya, karena kalau dari hasil koagulasi saja sudah membuat yang namanya daya lekat itu bagus, maka kita tidak perlu keluar uang lagi untuk menambah flokulan di proses flokulasi. Loh, terus kemudian saudara tanya, gimana kita tahu, Pak, kapan saatnya perlu flokulan atau bahan kimia tambahan untuk flokulasi, dan kapan tidak. Itu nanti kita akan lihat di jar test atau satu proses untuk kita tahu apa mekanisme, satu proses untuk mengetahui kecocokan dan penentuan dosis optimum terkait tentang koagulasi flokulasi. Koagulan, flokulan juga ada banyak macam. Saudara bisa bedakan kationik, nonionik, anionik, dan sebagainya. Sekarang banyak sekali yang namanya merek di lapangan terkait tentang ini, bahan kimia ini. Nah, kira-kira prosesnya itu flokulasi, koagulasi, flokulasi, koagulasi, flokulasi, koagulasi, flokulasi. Terkait konsepnya. Ada pertanyaan, Sofa? Ini secara umum pengantarnya sudah, kemudian mulai masuk ke dalam beberapa diskusi terkait persamaan. Oke, okay, I leave it for next week aja. Begitu masuk, saya nggak bisa berhenti nanti. Karena kita punya waktu tinggal 10 menit saja. Oke. Okay. Yang sampai sini, ada pertanyaan dulu enggak? Kalau tidak ada. Tidak ada? Oke, okay. Mungkin sambil menunggu saudara show off untuk saya potret. Oke, okay, ada tiga ya, sebentar. Aman dua. Yuk. Aman tiga. Oke. Baik. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri koagulasi-flokulasi sampai di pengantar, yaitu di konsep destabilisasi. Minggu depan kita akan berbicara masalah bagaimana kita merancang ya, unit bak untuk proses koagulasi-flokulasi itu bisa terjadi. Ya, termasuk nanti yang saya sempat sebut sudah tentang jar test sebagai bagian daripada analisa untuk menetapkan jenis koagulan yang tepat, dosis koagulan yang tepat. Oke, jika tidak ada pertanyaan untuk minggu ke-6, saya akhiri sekian dulu. So, sampai, duh, ini tadi saya record, oh, sekarang nggak record ya. Hilang recordnya. Mau saya hentikan kok tidak ada. Yowis, ya.
Okay, sampai see you next week, everyone. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. See you. Terima kasih, Pak. See you. Terima kasih.